Setelah menjalankan tugasnya dalam memimpin roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya, penjabat gubernur Bangka Belitung periode 2023-2024 Safrizal Zakaria Ali akhirnya pamit dengan unsur Forkopimda beserta masyarakat Bangka Belitung. Safrizal yang mulai bertugas sejak November 2023 dan berakhir pada Agustus 2024 ini digantikan dengan Sugito yang akan melanjutkan perjuangan dalam memimpin pemerintahan Bumi Serumpun Sebalai. Safrizal menuturkan, dirinya yakin pemerintahan yang dikomandoi oleh Sugito mampu berjalan sebagaimana mestinya mengingat latar belakang dirinya yang telah menempuh pendidikan kepemerintahan. Saya kira Pak Sugito ini bukan baru di bidang pemerintahan. Sekolahnya sekolah pemerintahan, karirnya dari mirip karir saya juga dari lurah, camat, sekarang dirjen, terus gubernur. Saya kira tidak akan terlalu lama untuk menyesuaikan dan melanjutkan yang baik-baik yang sudah dilakukan. Tambah lagi inovasi, tambah lagi amunisi dari Dirjen Pemdes, karena ada Dirjen yang jadi Gubernur Bangka Belitung. Nah, nanti sebahagian daripada alokasi yang ada di Pemdes, arahkan aja ke Bangka Belitung. Sementara itu Sugito, penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2024 ini mengutarakan, dalam waktu dekat dan beberapa waktu ke depan selama menjalankan tugasnya, tentunya akan cenderung berkonsolidasi dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan sesuatu kelemahan yang ada. Ya, di dalam sebuah organisasi itu ada disebut dengan sumber daya organisasi, baik yang internal maupun eksternal. Ya, tentu kita akan konsolidasi dari berbagai sumber daya tadi yang selalu dikatakan bahwa organisasi itu memiliki keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itu nanti kita optimalkan, baik sumber daya manusianya, sumber daya anggarannya, sumber daya yang lain yang tentunya akan kita operasikan. Dan kita tentu sekali lagi sebagai orang baru tentu saya akan nanti banyak koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di organisasi. Gitu ya. Selanjutnya, Safrizal Zakaria Ali akan ditempatkan di pemerintahan Provinsi Aceh untuk mengemban tugasnya sebagai penjabat gubernur Aceh hingga proses pemilu kada telah usai dan dilantiknya kepala daerah yang baru. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih Bangka Belitung, negeri damai, penuh harmoni.